Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DPK Sumenep, Ahmad Masuni menyampaikan, banyak buku yang belum melampaui batas peminjaman tidak kunjung dikembalikan. Ironisnya, buku yang belum dikembalikan dalam kurun waktu 2 tahun ini, Masuki menyebutkan buku harusnya sudah dikembalikan itu sebanyak 2.573 buku. Kepala DPK Sumenep ini berdalih telah mengirimkan surat kepada peminjam untuk dikembalikan bukunya. Namun, upaya tersebut tidak kunjung membuahkan hasil. Di tahun 2021, pengadaan buku di perpustakaan daerah Sumenep dianggarkan sebesar 85 juta dalam APBD tahun ini. Imam Mahdi Sahid Mujtahidi KM AFI Sumenep melaporkan.